Saudara, kejuaraan sepeda gunung bertajuk MTB Warrior usai digelar di Kompleks Taman Sabang Merah, Kota Sanggau. Ratusan peserta se-Kalimantan Barat ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Kejuaraan MTB Warrior ini digelar terbuka, diikuti 200 peserta, terdiri 50 tim kelas komunitas, 30 kelas atlet open, dan 20 kelas untuk kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Kejuaraan MTB Warrior ini digelar Kodim 1204 Sanggau. Menempuh jarak 17,7 km berlangsung di Komplek Taman Sabang Merah dalam rangkaian menyemarakan HUT TNI ke-77. Dan Dim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Bayu Yuda Pratama mengatakan, kejuaraan MTB Warrior tersebut merupakan upaya menggeliatkan olahraga sepeda di Kabupaten Sanggau. Selain itu merupakan ajang uji coba atlet MTB di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau. Kejuaraan MTB Warrior tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian Kodim. Dekat lagi dengan masyarakat, kemudian tiap kegiatan juga selalu sinergi dengan aparat pemerintahan lainnya, terutama stakeholder yang memang masih terkait untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita bisa laksanakan kembali, jadi dijadikan event tahunan, harapannya ada atlet dari Sanggau ini yang bisa mewakili untuk kegiatan Porprov maupun PON di Indonesia. Sebelum dimulainya kejuaraan MTB Warrior, dimeriahkan sekitar 700 masyarakat Kota Sanggau yang ikut memeriahkan senam sehat bersama Kodim 1204 Sanggau.